Tapi ngajar. Iya, udah mau masuk. 5 menit lagi. Tunjukin ya. Aja. Tunjukin aja bentar. 5 menit lagi masuknya. Mau masuk? Iya. Yaudah besok-besok aja. Berapa masuk? 5 menit lagi. Hah? 5 menit lagi. Siapa? Besok lah aku telepon papi ya. Besok. Besok. Oh, ya udahlah besok aja lah kalau gitu ya. Tunjukin aja sekali. Tunjukin aja sekali. Halo, sebentar lagi ya. Halo, selamat malam. Iya. Ajar. Selamat malam. Suyatno, selamat malam. Suprianti. Kalian saya absen dulu ya. Terus Rini, apa kabarnya malam hari ini? Oke, kita tunggu dulu ya temannya ya. Masak diri. Oke. Antiwa Anti. Selamat malam. Dengar enggak? Jelas enggak suara saya? Oke, hari ini kita akan belajar tentang hukum di Indonesia. Ini saya upload dulu ya apanya ya, PPT-nya.
Sebentar. Tadi sudah di-upload tadi. Kita akan belajar tentang hukum di Indonesia. Oke, kalau begitu tidak ada di sini, tidak bisa di-upload. Terus kalau gitu saya share screen aja ya. Kayak ini juga dari buku ya, dari buku terus nanti kita akan bahas soalnya. Oke. Muncul nggak PowerPoint-nya? PPT-nya muncul nggak? Selamat malam Mbak Anti. PPT-nya muncul? Muncul. Oke ya, kita bahas di sini memahami arti sistem hukum. Sebelumnya saya mau tanya dulu teman-teman, itu arti hukum itu apa sih sebenarnya gitu ya? Hukum. Ada yang bisa nggak? Yuk. Ada yang bisa? Waalaikumsalam. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ada yang bisa pengertian hukum yang mau coba? Hukum adalah, ayo, peraturan. Oke, Mas Suyatno bilang peraturan. Peraturan, oke. Secara sederhana memang iya artinya hukum, ya. Oke, kalau di dalam konteks kenegaraan, sanksi boleh, benar. Ada sanksi ya, memiliki sanksi. Sanksi ini kan hukuman gitu ya. Selanjutnya, kalau menurut saya nih ya, hukum adalah aturan yang dibuat oleh siapa? Siapa yang buat hukum? Kalau di dalam konteks kenegaraan. Siapa? Pemerintah. Oke. Jadi hukum ini hukum yang adalah aturan yang dibuat oleh pemerintah. Yang memiliki sanksi yang tegas. Oke, sanksi itu ya hukum juga boleh, undang-undang, undang-undang itu kan peraturan. Sanksi itu adalah apa? Sanksi. Hukuman kan? Oke, menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, sanksi ini dibedakan menjadi beberapa sanksi hukuman. Kita lihat yang pertama dia adalah kurungan. Kurungan. Yang kedua penjara. Apa bedanya Pak gitu ya? Kalau kurungan dia, ini dia belum divonis oleh hakim. Oke, ini dia belum divonis oleh hakim. Oke, belum divonis oleh hakim. MA, maksud MA itu maksud Mas Suyatno itu apa MA? Mahkamah Agungnya? Kalau dia penjara, ini dia sudah dihukum. Sudah dijatuhi hukuman. Ini dia sudah divonis oleh hakim. Oke, iya. Mahkamah Agung itu dia lembaga kehakiman. Kan yang memutuskan hukum itu kan perkara hukum adalah hakim. Oke, terima kasih ya. Selanjutnya kita lanjut ini. Kan sistem. Kalau tadi kita sudah bahas hukum, kita sekarang bahas ini artinya sistem ini. Sistem ini artinya apa? Sistem. Sistem ini berarti, yuk. Waalaikumsalam. Sistem ini berarti sebuah apa? Kesatuan-kesatuan yang masing-masing tidak bisa berdiri sendiri. Berarti sistem ini sama dengan kesatuan. Oke, tadi kan sanksi hukum kurungan penjara. Yang ketiga tadi belum saya bilang nih. Yang ketiga ini adalah denda.
Contohnya, ketika Suyatno menyeberang, melanggar lalu lintas lampu merah, maka ia akan diapain sama bapak polisi? Pertama sekali. Diapain yuk? Ditilang ya. Ditilang, iya. Jadi tilang ini dia berupa dengan apa namanya? Sama dengan denda kan? Didenda, iya. Oke. Terus yang keempat dia adalah di hukum mati. Salah satu sanksi hukum adalah hukum mati. Hukuman mati. Wow, mengerikan. Hukuman mati ini contohnya untuk kasus apa? Kalau kurungan tadi belum divonis atau mungkin belum terbukti dia bersalah, tapi masih tersangka. Kan ada tersangka, ada terdakwa. Tersangka dan terdakwa. Tersangka dulu kan? Tersangka berarti dia masih dicurigai. Tersangka. Terus ada juga yang terdakwa. Kalau terdakwa berarti dia sudah divonis. Contohnya, seorang pria mencuri emas. Tetapi belum ada bukti, maka dia masih apa nih kasusnya? Terdakwa atau tersangka kalau belum ada bukti? Ada yang bisa bantu saya absen nggak nanti? Kalau boleh bisa ya, tapi kalau nggak bisa saya absen juga nggak apa-apa. Oke, iya. Nggak, kalau dia belum ada bukti, ini namanya tersangka. Kan masih menyangka-nyangka. Ini dia belum ada bukti. Kalau dia terdakwa, berarti dia sudah ada bukti. Sudah ada bukti. Oke, ada pertanyaan? Siapa yang pernah di sini dihukum? Saya sudah pernah, tapi bukan hukuman mati. Tapi saya pernah didenda karena naik sepeda motor tidak menggunakan helm. Ada yang pernah dihukum? Pastinya ada. Dihukum sama ibu guru. Tapi itu dia dalam konteks sekolah kan? Oke, ini dia sanksi hukuman ini dia yang saya buat ini adalah dalam konteks bernegara. Oke, hukum itu sifatnya memaksa kan? Oke, pas nggak ada sih Mbak Rini. Wow. Iya, benar sekali ya. Oke, sudah. Ini Mbak Darsiwi ini berapa sih jumlahnya semuanya? Karena saya lihat di absennya jumlahnya 15. Namanya Mbak Darsiwi nggak ada saya lihat ini. Darsiwi. Bagaimana? Siapa ketua kelasnya? Halo. Oke. Ini Mbak Darsiwi yang ini ya. Nanti saya foto ya. Absennya sama Mbak sama Mas Suyatno ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, jadi ini jumlahnya jadi 16 ya? Oke, kalau begitu ya. Novita Santi, selamat malam. Oke, jadi sistem hukum ini suatu kesatuan yang tidak berdiri sendiri. Jadi kalau dikatakan sistem hukum, berarti sistem hukum itu apa? Yo. Sistem hukum berarti
Ayo apa deh? Kesatuan peraturan yang memiliki sanksi. Nah, sanksinya tadi kan sudah saya bilang tuh. Oke, contohnya tadi Mbak Rini ditilang, didenda. Oke, selamat malam Mbak Novita. Ini yang hadir masih 12 ya. Ini yang guest, siapa namanya guest? Ini siapa? Sudah selesai. Ada yang tahu ini siapa nih namanya guest? Oke, ini dia sistem hukum tadi ya. Berarti di sini dikatakan pengertian sistem dalam penerapannya tidak seluruh berasal dari suatu disiplin ilmu yang mandiri karena dapat pula berasal dari pengetahuan. Jadi sistem itu adalah suatu apa tadi? Kesatuan. Hukum tadi sudah kita bahas ya. Oke. Soalnya saya mau absen. Oke, nggak apa-apa. Sampai di sini ada nggak pertanyaannya? Mbak Anti, ada pertanyaan nggak? Yomeo. Oke, kalau tidak kita lihat nih. Pengertian sistem. Yang pertama menurut WJS Purwadarminta. Nanti bisa dilihat ya. Sistem artinya dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, sistem merupakan sekelompok bagian atau alat dan sebagainya yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksud. Jadi tujuan hukum itu apa, Mbak? Supaya apa dia tujuan hukum itu? Mengapa sih ada hukum? Gitu. Tujuan hukum mengadili. Oke, yang lain ada nggak? Terus menegakkan keadilan. Terus apa lagi? Mengatur. Waduh, benar sekali. Terus untuk ketertiban kan? Ketertiban. Bayangkan kalau tidak ada hukum maka apa yang terjadi? Saya mau tanya Mbak Novita Santi, menurut kamu kalau tidak ada hukum apa yang terjadi? Oke, mau buka mic-nya silahkan. Ayo. Terpecah belah kata Mbak Zainab Siti. Oke. Yang lain? Kalau tidak ada hukum, ini pertanyaan saya. Apa yang terjadi? Bentar. Apa yang terjadi kalau tidak ada hukum? Huru hara. Oke. Apa sih arti huru hara itu, Mbak Elis? Mungkin temannya belum mengerti apa itu arti huru hara. Kacau. Kacau balau. Atau sering disebutkan dengan chaos. Oke, begitu ya. Oke. Sifat hukum ini dia
Sifat hukum ini dia memaksa. Makanya tadi hukum ini dia memiliki sanksi. Nah. Oke, memiliki yang namanya sanksi. Oke, ini dia. Selanjutnya, ini saya rasa saya skip aja ya, pengertiannya menurut para ahli. Pengertian hukum ini yang penting. Pengertian hukum. Hukum adalah norma, boleh. Yang lebih tegas. Sanksinya sangat tegas. Kita lihat pengertian hukum menurut para ahli dulu ya. Yang pertama ini, nomor satu. Menurut E. Utrecht. E. Utrecht ini dia adalah orang Belanda. Saya mau kasih tahu sama kita, sama kalian ya. Kalau sebenarnya hukum kita itu banyak sekali diadopsi dari negara Belanda. Karena Belanda dulu menjajah Indonesia. Teputue, berapa lama nih negara Belanda menjajah Indonesia? Belanda menjajah Indonesia. Berapa lama? 360. Wow, 360 apa itu? Hari, abad, tahun? Kurangi 10 tahun ya, Suyatno ya. Kurangi 10. Kalau dia Jepang 3,5 tahun. Jadi selama 350 tahun ini, makanya dia banyak sekali hukum-hukum Indonesia itu mirip dengan hukum di Belanda. Oke. Apa kalian sudah pernah ke Belanda? Sudah pernah nggak ke Belanda? Belum, ya saya juga belum. Oke, hukum adalah menurut E. Utrecht, ini tadi orang Belanda, hukum adalah himpunan peraturan-peraturan dan larangan yang mengatur tata tertib kehidupan masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Karena pelanggaran petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah. Oke. Menurut Ahmad Ali, hukum adalah seperangkat norma tentang apa yang benar dan apa yang salah, yang dibuat atau diakui eksistensinya. Eksistensi artinya keberadaannya, yang dituangkan baik dalam aturan tertulis ataupun tidak tertulis. Oke, jadi sekarang pertanyaannya, tadi dia Ahmad Ali mengatakan tertulis dan tidak tertulis. Saya buat hukum yang tertulis. Kita tulis nih ya. Oke, kita tulis nih, hukum tertulis. Jenis hukum. Satu, tertulis. Ini dia jenis hukum dilihat dari atau berdasarkan isinya. Bentuknya, maaf. Bentuknya. Yang pertama dia tertulis. Contoh yang hukum yang tertulis bagaimana itu? Dia tertulis, contohnya apa? Undang-undang, terus iya kan? Terus apa lagi? Peraturan daerah. Peraturan daerah. Peraturan pemerintah. Oke. Terus yang kedua, kalau ada tertulis, berarti ada yang tidak tertulis. Berarti dia hukum itu tidak ada ditulis. Berarti hanya apa namanya ya? Hanya kebiasaan. Contohnya apa?
Contohnya apa? Ayo. Norma adat, iya. Boleh. Terus kebiasaan. Contohnya, Lilis Setyowati tidak boleh menggunakan pakaian seksi. Adakah itu tertulis? Di mana itu tertulis? Di mana? Di mana? Mbak Novita bilang ada. Meyola. Tidak ada kan? Coba cari. Iya, hanya diucapkan. Salah. Salah ketik. Oke, nggak apa-apa salah. Karena kalau salah, jadi ingat kan? Bagus. Iya, tidak tertulis. Apalagi contohnya? Peraturan apa yang tidak tertulis? Coba sebutkan satu-satu, masing-masing satu orang. Tadi saya bilang, Lilis Setyowati dilarang berpakaian minim. Itu kita cari bukunya, undang-undangnya tidak ada tertulis. Tetapi kalau Lilis Setyowati berpakaian minim ataupun seksi, maka ia akan mendapat sanksi. Sanksinya mungkin dia akan digosipin. Terus apa lagi? Nggak mungkin dong dipenjara ya. Dilarang merokok. Sebenarnya ada sih merokok itu kan kayak, tapi itu dia norma hukum. Secara apa itu? Secara peraturan daerah juga ada. Tapi dia belum resmi menjadi peraturan nasional, ya kan? Nah, contohnya di Bogor itu ada itu. Contohnya kan di rumah sakit kan dilarang merokok kan, ada tertulis. Contohnya apa namanya? Yang memiliki apa lah, sepupu dilarang menikah. Ada nggak di tertulis itu? Tidak kan? Itu hukum adat contohnya. Hukum adat itu dia tidak tertulis. Ya kan? Oke, kita lanjut. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Kita lanjut atau ada pertanyaan? Lanjut, oke. Dari definisi hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hukum meliputi beberapa unsur. Yang pertama, peraturan mengenai tingkah laku manusia. Jadi ini dia, hukum ini mengatur manusia, bukan makhluk hidup lainnya. Hukum ini hanya ditujukan kepada manusia. Oke, hukum hanya ditujukan kepada manusia. Oke. Karena manusia ini disebutkan dengan makhluk apa, Mbak? Elis Sunartini. Manusia itu makhluk apa? Manusia itu makhluk apa? Makhluk sosial. Iya, makhluk individu dan makhluk sosial. Individu artinya memiliki sifat yang berbeda-beda. Contohnya Elis dan Warminila itu memiliki sifat yang berbeda. Tapi yang kita bahas di sini adalah tentang hukum sebagai makhluk sosial. Hukum hanya ditujukan kepada manusia. Karena manusia ini tadi dia disebutkan sebagai makhluk sosial. Ya, makhluk sosial. Makhluk sosial. Saya mau tanya ini, Mbak Rini, Rini lagi, jangan deh.
Sri Desi Natalia. Makhluk sosial artinya apa? Makhluk sosial artinya apa? Oke, tadi dia keluar ya izinnya. Kalau begitu, Mbak Anti. Anti. Anti, anti, anti wangi. Anti wangi apa, Mbak? Ayo. Manusia yang tidak dapat hidung sendiri. Waduh. Hidungnya. Salah ketik ini. Benar, benar. Ya nggak apa-apa, saya bercanda. Oke, ayo perbaiki dong, Suyatno. Makhluk yang saling membutuhkan satu sama lain. Oke, berarti Mbak Warminila, apakah kamu membutuhkan Mas Suyatno? Tolong dijawab. Apakah kan satu sama lain tadi? Membutuhkan satu sama lain. Butuh nggak? Ya butuhlah. Butuh nanya PR. Tadi PR kita apa gitu ya. Terus butuh nanya informasi. Butuh. Butuh masih di absen. Oke. Iya, itulah mana makhluk sosial. Sosial adalah seperti yang dikatakan sama Mbak Elis. Makhluk yang berhubungan secara timbal balik dengan manusia lain. Jadi manusia ini bukan ditujukan kepada hewan ataupun tumbuhan. Karena manusia makhluk sosial. Terus dia makhluk yang paling tinggi derajatnya kan? Itu dia. Sudah. Ada yang mau ditanya? Oke, tidak ada. Kita lanjut. Jelas enggak? Kalau ada misalnya yang kurang jelas, bisa langsung ditanya ya. Jangan diam-diam. Ditanya. Pak, ini apa sih? Bapak tadi enggak jelas. Atau mungkin, Pak, tadi apa sih? Kecepatan nih ngomongnya. Gitu. Oke. Oke, selanjutnya. Peraturan mengenai tingkah laku manusia. Berarti hukum itu mengatur tingkah laku manusia. Oke. Terus yang kedua, sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Contoh, ketika seseorang mencuri, maka ia akan dikenakan sanksi penjara. Kalau seseorang ketahuan membunuh, dipenjara. Kalau seseorang, apalagi, melanggar lalu lintas, didenda. Tegas dia ya. Terus nomor tiga ini, bisa kita katakan bahwa peraturan itu dilakukan oleh badan resmi negara. Badan resmi ini seperti institusi ya. Oke, contoh, kepolisian, institusi hukum contohnya. Institusi hukum. Kepolisian. Kepolisian. Terus apa lagi? Ayo, apa lagi nih? Mbak Warminila. Kejaksaan. Terus Mahkamah Agung seperti yang dikatakan oleh
apa tadi, sama Suyatno, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, nanti kita bahas ini semester 2. Ya. Oke. Inilah dia institusi hukum tadi. Terus kita lanjut. Peraturan itu dia bersifat memaksa karena ada sanksi. Oke, menurut kalian hukum di Indonesia itu apakah sudah tegas? Kalau menurut kalian bagaimana? Ini semuanya yang jawab. Bukan hanya Anti, Suyatno, Darsiwi, semuanya. Semuanya belum, 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 semuanya belum. Oke. Oh, satu yang beda, sangat belum. Sangat belum. Pakai O. Oke, sangat belum ya. Oke, belum, belum, belum. Ya, menurut saya juga belum. Oke, karena semuanya bilang belum, maka saya mau tahu apa itu alasannya. Silakan ditulis dimulai dari sekarang. Apa alasannya mengapa kalian katakan hukum di Indonesia belum tegas atau belum tegak? Ayo, saya tunggu nih ya. Masih Mbak Elis masih 3. Sementara yang hadir ada banyak ini. Ada 12. Karena banyaknya, banyaknya apa nih Mbak Novita? Banyaknya apa ini? Seperti pisau terbalik. Waduh. Bisa dijelaskan apa ini artinya pisau terbalik ini? Tumpul ke atas, tajam ke bawah. Sama aja sih menurut saya. Teman, kasih penjelasan lebih dong. Ayo. Ada? HP-nya error, oke. Banyak. Mbak Lilis bilang karena dialihkan dengan hak asasi manusia atau kemanusiaan jadi hukum melemah. Oke. Karena banyaknya, banyaknya apa, Mbak? Banyaknya HP error. Karena Mbak Supriyanti bilang hukum ini seperti pisau terbalik. Ke atas tajam ke bawah, Mbak Darsiwi bilang. Oke, contohnya seperti ini ya. Pernah saya baca di televisi bahwa seorang nenek yang mencuri sandal dihukum beberapa bulan gitu, sementara koruptor hanya sekian tahun gitu. Mungkin itu artinya ya. Iya apa iya?
Oke, yang punya uang bisa bebas dari hukum. Oke, jadi yang perlu dilakukan apa? Kalau menurut kalian begitu? Perlu? Kalau menurut saya itu perlu kontrol. Artinya adanya kontrol dari pemerintah gitu ya. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut ya. Tujuan hukum. Oke, tujuan hukum. Kalau apa namanya? Pertemuan lalu kita sudah mempelajari bangsa dan negara Republik Indonesia. Ini berhubungan dengan tujuan hukum dan tujuan negara Republik Indonesia. Oke, kita lihat nih tujuan negara Republik Indonesia ya. Oke, kita lihat di internet. Apa sih tujuan negara kesatuan Republik Indonesia? Itu dia tertulis di dalam saya tulis lagi ya. Sebentar. Tujuan negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, ini dia terdapat di dalam di dalam apa? Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang begini bunyinya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan. Oke. Sudah kita lihat ya. Nih. Ada berapa nih? Nampak kan? Nih. Ada 4 di sini ya. Yang pertama dia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Memajukan kesejahteraan umum, ini yang kedua. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Menurut kalian yang paling mengenai, ini kan ada 4 tujuan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang paling mengenai kepada hukum yang mana? Nomor 1, 2, 3, atau 4? Ayo, satu-satu. Mbak Sri nggak kelihatan ya? Oke, saya baca aja. Satu, melindungi segenap bangsa Indonesia, tujuan NKRI. Dua, memajukan kesejahteraan umum. Tiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Empat, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Berdasarkan
Kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Menurut kalian yang mana? Satu, empat, oke. Mungkin yang bilang empat ketertiban dunia ya. Iya, yang paling dekat itulah keempat, ketertiban kan. Terus yang kedua, yang pertama. Oke, satu, empat, oke, benar. Tapi kalian sudah benar. Empat dan satu is oke, tapi yang paling adalah empat. Oke, itu dia tujuan negara kesatuan Republik Indonesia yang berhubungan dengan hukum. Selanjutnya. Yuk. Kita lanjut ya. Oke. Tujuan hukum ini tadi dia untuk ketertiban. Terus asas hukum. Asas hukum ini apa aja di? Apa aja artinya? Asas hukum menurut Van Eikema Homes, dia mengatakan bahwa asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma hukum yang konkret, tetapi sebagai dasar umum bagi hukum yang berlaku. Menurut Spacekolten, asas hukum adalah kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan pada hukum yang merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan. Oke. Ada yang menjadi pembatasan hukum itu, artinya keterbatasannya. Itu tadi seperti yang dikatakan oleh Supriyanti Darsiwi, hukum itu seperti pisau terbalik, itu tadi keterbatasan. Itu juga yang dikatakan hukum itu tidak konkret karena dia hukum itu tidak konkret karena dia kadang masih apa memihak sebelah ya, bisa mbak. Bisa. Ada pertanyaan? Kalau gitu saya absen dulu ya, ini ya. Saya absen dulu. Lilis Setyowati. Hadir. Siapa lagi nih? Darsiwi. Ade, Wartini tidak ya? Warminila. Yulianti tidak pernah hadir ya? Yang mana nih Yulianti? Anti hadir. Elis juga. Ini Yulianti kenapa tidak pernah hadir? Ada kabar enggak? Novita Santi. Novita Santi hadir. Siapa nih ketuanya? Ada kabar nggak tentang dia? Halo?
Nur Khalifah. Ini Nur Khalifah tidak ada ya. Kemana orangnya? Rani Desi Sumiati juga tidak ada ya. Rini Puspitasari ada. Siti Zainab ada. Terus Sri Desi ada. Suyatno ada. Usria. Usria di mana? Yulianti. Oke. Okay. Ini yang saya panggil ya. Contoh yang saya panggil Nur Khalifah memang sama sekali enggak pernah hadir. Jadi saya enggak tahu. Rani Desi, Nur Khalifah, Usria, Wartini, Yulianti, kalau di kelas lain pernah enggak? Kalau di kelas lain mereka pernah masuk enggak? Pernah? Oke, nggak pernah ya. Oke, terima kasih kalau begitu informasinya. Terus ini yang guest ini siapa ini guest ini? Ada dari teman-teman sekalian? Tidak ada ya? Iya, Wartini tadi hadir. Maksud saya yang tidak pernah hadir sama sekali gitu. Oke, memahami hukum di Indonesia. Indonesia ini adalah negara hukum. Ini dia berdasarkan pasal 1 ayat 2. Ayat berapa? Ayat 2. Ayat berapa? Ayat pasal 1 ayat 3 ya, bukan 2. Pasal 1 ayat 2. Oke. Dikatakan adalah negara Indonesia adalah negara hukum. Ini bisa kita lihat dari sini. Ini negara ya. Ini kan pasal 1 ayat 3. Negara Indonesia adalah negara hukum, artinya setiap pelanggaran pasti dihukum. Oleh karena itu kita tidak boleh apa namanya melanggar hukum dengan apa menghindar dari sanksi hukum itu. Oke. Tulisnya, oh iya saya nulis ayat 3, saya mau menipu tadinya, saya hapus saja ya, maafkan saya tadi mau menipu. Oke, minggu depan, kan ada PPKN lagi nih, hari Jumat ya, kita akan ujian tengah semester ya. Kita akan ujian tengah semester, ada beberapa pertanyaan yang saya ujikan. Ujiannya dia berasal dari ini. Segala sesuatu yang sudah kita pelajari. Oke? Okay. Sudah? Minggu depan kita akan ujian tengah semester. Bisa? Oke, kita lanjut ya. Kalau saya tidak bisa hadir, siapa yang berencana tidak hadir?
Oke, kalau tidak hadir menyusul ya. Ya, ujiannya online. Kalau tidak hadir menyusul. Dikasih sama saya besoknya gitu. Dikumpul besoknya. Tapi nggak boleh mencontek. Kalau mencontek, saya bagi dua nanti nilainya. Ya kan? Nggak boleh mencontek. Karena kita tadi sudah belajar hukum. Hukumnya tidak boleh mencontek. Bukan besok. Minggu depan. Besok kan saya tidak masuk. Karena kan saya besok tidak masuk karena menggantikan hari ini kan. Atau kalian besok mau masuk? Minggu depan aja ya. Nanti kalian mumet. Minggu depan. Karena yang hari ini kan mengganti yang besok kan. Iya, minggu depan aja. Biar ada waktu belajar ya kan. Gak susah kok tapinya. Oke, kalau ada pertanyaan? Enggak, nanti saya nanti akan kirim soalnya online atau mungkin saya akan suruh ketuanya difotoin soalnya terus Mbak Novita kirim ke saya gitu. Minggu depan. Kan kalau misalnya enggak hadir dikumpulnya minggu depannya besoknya aja. Jadi dia dikerjain di rumah aja. Oke. Terus yang ini yang baru datang ini ya. Yang minggu lalu belum ada perkenalan. Wartini sudah keluar lagi nih. Aduh. Novita Santi. Alamatnya tinggal di, kan kemarin kami sudah perkenalan. Alamat Mbak di mana? Perkenalannya nama sudah enggak perlu. Alamat di Taiwan, asal di Indonesia, lama di Taiwan sudah berapa lama? Ayo. Karena saya belum kenal sama Mbak Novita. Hai Mbak Novita. Novita Santi. Mbak belum perkenalan kan minggu yang lalu? Perkenalan diri dong. Nah, asal dari Indonesia. Oke. Tinggal di Taiwan di mana? Terus lama di Taiwan. Kan ingat tadi manusia kan tadi kan makhluk sosial kan, membutuhkan satu sama lain. Ketika Warminila membutuhkan Suyatno, begitu juga saya membutuhkan murid saya. Iya, saya membutuhkan murid saya. Tak kenal maka tak sayang, seperti kata Mas Wiyadno itu. Sri Desi NS. Di mana nih Novitanya nih? Udah tidur ya? Oh. Oke. Okay. Gak apa-apa. Oke.
Terima kasih, Mbak. Ya. Iya kan, makanya itu tadi saya katakan perlunya. Saya, nama saya Sandro. Asal saya dari Medan, Sumatera Utara. Saya tinggal di Hualien. Saya sudah 4 tahun di Taiwan. Dari Medan. Oke. Okay. Iya, sama-sama. Oke, okay, kita lanjut ya. Indonesia adalah negara hukum tadi pasal 1 ayat 3. Terus, untuk mewujudkan negara hukum, maka segala penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara didasarkan pada hukum. Oleh karena itu, contohnya ketika Mas Suyadno melihat pencuri, mencuri sepeda motor, terus Mbak Suyadno langsung mengambil pisau dan menikamnya, Mas Suyadno. Bisa nggak seperti itu? Bisa nggak? Tidak boleh. Apa yang seharusnya Mas Suyadno lakukan ketika lihat pencuri? Ayo curi, 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 begitu nggak? Lagi. Ayo, perlu bantuan nggak? Atau langsung dibunuh atau diapain? Oke, okay. Ini dengan siapa nih? Dengan Mbak Novita ya? Yang handphonenya error. Itu perlu apa tuh, Mbak? Kalau handphonenya error perlu lem biru. Yang errornya perlu dimuseumkan. Diganti. Lapor ke pihak yang berwajib. Biasanya polisi ya, pihak umum, iya. Ini kan sudah tanggal 24 kan? Bulan depan sudah gajian. Jadi Mbak Novita langsung ganti handphone tuh. Ditangkap terus lapor polisi, iya. Ke polisi ya. Karena yang pertama sekali menyelidiki perkara itu ataupun permasalahan itu tentang hukum adalah polisi. Begitu. Oke. Sudah. Oke, okay. Ada pertanyaan, Mbak? Mbak Anti, Siti Novita, Mbak Novita jangan deh. Enggak bisa ngomong, enggak bisa ngetik. Mbak Lilis, Warminila Darsiwi, Elis Sridesi, Supriyanti. Kalau ada silakan ditanya. Terus kalau misalnya saya ada yang kurang langsung. Pak, tidak jelas, ulangi lagi begitu. Ya, ditangkap terus dilapor ke polisi. Benar sekali Mbak Warmini. Oleh karena itu, hukum itu tidak boleh kalau Suyadno membunuh pencuri sepeda motor tadi, maka dia itu apa namanya? Sudah melakukan asas praduga tak bersalah. Ya kan? Asas praduga tak bersalah.
Atau mungkin ini dia asas praduga tak bersalah, ini dia menuduh sembarangan, boleh juga. Atau mungkin ya tidak sesuai dengan itu tadi, jalannya hukum itu. Kalau misalnya kita lihat itu tadi kan ada pencuri, laporkanlah kepada pihak yang berwajib. Iya, itu namanya menghakimi sendiri. Menghakimi sendiri. Saya lihat banyak sekali masih di negara kita ketika ada rampok ya di pasar, saya lihat itu video-videonya. Ketika dia maling, ibu-ibu ya kan, enggak masalah, enggak pandang bulu, ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak disiksa benar-benaran ketika dia ketahuan mencuri. Menurut kalian itu bisa enggak? Oh ya. Bisa. Private. Oke, tidak bisa ya. Kita lanjut. Selanjutnya, memahami penggolongan hukum. Yang pertama adalah UU. Kepanjangan UU ini apa, Mbak? UU. Apa itu UU? Undang-undang. Siapa yang buat undang-undang? Negara atau pemerintah, ya? Selanjutnya, ya, undang-undang itu dibuat oleh negara, pemerintah. Pemerintah pusat boleh, pemerintah daerah boleh. Terus, kebiasaan hukum tidak tertulis. Contohnya ini tadi dia, hukum-hukum adat boleh. Termasuk juga kebiasaan ketatanegaraan. Terus, jurisprudensi. Jurisprudensi itu apa? Jurisprudensi. Ayo, apa tuh? Keputusan. Oke, jurisprudensi adalah apa? Enggak. Jurisprudensi apa? Keputusan hakim. Contohnya hakim Elis Sunartini SHMH memutuskan bahwa pencurian terhadap sepeda motor yang dilakukan oleh Suyatno, diputuskan bahwa Suyatno akan dibebaskan. Bisa seperti itu? Bisa seperti itu enggak? Bisa nggak tadi seperti itu? Karena tadi Elis itu hakimnya. Elis hakimnya. Karena yang mencuri tadi adalah Suyatno. Terus Elis membebaskannya. Padahal sudah ada bukti yang kuat. Dia sudah terdakwa. Terus dibebaskan. Tidak dihukum sama sekali. Bisa? Karena mereka teman. Bisa nggak?
Tuh. Boleh. Bisa? Tidak bisa lah. Karena apa? Karena tadi harus apa? Kalau hukum itu harus tegak kan? Harus tegas atau harus tegak, gitu kan? Iya, harus mematuhi. Karena mungkin tadi kan saya bilang Mbak Elis temannya Mas Suyatno, kami makhluk sosial, jadi kami saya bebaskan dia, kami saling membutuhkan, tidak bisa, harus tetap memenuhi persyaratan. Tapi yang lapor sudah mencabut laporan, itu lain kasus itu. Oke, ada pertanyaan? Disogok duit. Ya, kira-kira begitu. Yo Wenti ma. Yo Meo. Bisa sih dua-duanya. Aku mau teks. Kalau aku izinkan baru bisa. Toya. How? Oke. Disogok duit tadi ya. Terus selanjutnya adalah perjanjian internasional. Perjanjian internasional ini apa? Internasional. Namanya juga internasional. Berarti perjanjian. Perjanjian internasional adalah perjanjian yang dibuat oleh dua negara atau lebih. Contohnya, ketika Indonesia dan Taiwan melakukan perjanjian dalam pengiriman tenaga kerja dunia. Boleh dunia. Itu dia. Contohnya perjanjian dalam PBB ya. PBB. Tahu PBB? PBB. Apa itu PBB? Perserikatan. Perserikatan apa? Bangsa-bangsa. Oke, selanjutnya kita lanjut ke slide selanjutnya. Doktrin. Doktrin ini adalah apa doktrin? Ada yang bisa? Doktrin adalah pendapat ahli hukum tentang hukum. Oke, contohnya sarjana hukum. Contoh, ketika siapa nih? Siapa mau jadi sarjana hukum di sini? Suprianti aja ya, kita buat ya. Contoh, Suprianti SH. Oke. Yatno. Udah berubah ya namanya. Yatno atau Suyatno. Oke ya. Selanjutnya kita lanjut, ini sudah ya.
Oke, masih semangat atau sudah ngantuk belum? Saya kasih waktu 5 menit istirahat ya. Yang mau ke toilet, yang mau buat kopi, yang mau makan 5 menit. Bisa? Saya juga mau minum dulu ini. Iya, saya tahu semuanya masih semangat. Cuman mungkin ada yang mau itu ya. Mau ke toilet. Boleh-boleh makan. Gak apa-apa. Tapi sambil didengarin. Link yang kemarin ya? Ini yang nanya kan siapa nih? Novi. Oke, saya sudah share di Facebook. Nama Facebooknya siapa? Biar saya tag aja. Kita sudah berteman nggak di Facebook? Oh. Oke, nama saya Sandro Sucau. Di search aja ya. Oke. Oke, sebentar. Novita Santi, oke. Oke, waktunya masih ada ya, istirahat ya. Saya tunggu 3 menit lagi. It's still that girl. I'm not.
sedikit, satu berapa ya? Itu di UT, ini paket C. Paket C. Paket C. Kalau ini $12. Cara digunakan jalan mas. Rini ngemil. Oh. Mas Suyatno mau temanin ya? Oke. Okay. Sudah kembali? Ya udah, saya kasih waktu lagi ya, sedikit lagi ya. Makan lapis, lapis maksudnya apa tuh? Oke, sebentar lagi kita akan nonton video YouTube tentang hukum di Indonesia. Are you ready? Oke ya, sudah. Kita akan lihat video tentang kasus pelanggaran hukum di Indonesia. Nanti kalian lihat. Kalau mau dicatat silahkan. Kalau tidak, ditonton aja. Kalian sudah pernah lihat muka saya belum? Saya tunjukkan wajah saya mau. Muncul nggak? Sudah? Ada? Ada muncul? Belum ya? Waduh. Padahal saya sudah pasang ini. Wah. Berarti ini ada masalah nih. Saya tutup aja ya kalau begitu ya. Yaudah deh, kita nonton video aja ya. Oke, silahkan ditonton videonya. Semangat. Sudah muncul belum? Sudah muncul?
Tapi motornya ada di ini, motornya di stasiun.
Oke. Bisa. Mau diulang lagi atau sudah jelas? Sudah cukup. Oke. Menurut kalian, apa yang kalian lihat tadi di sini, di video ini? Masing-masing menjelaskan. Apa yang kalian lihat? Tergantung orangnya. Tergantung orangnya gimana sih? Aku sengaja ngomong sama orang lain soalnya. Menyambar ini kamu kamu ya. Gak ngerti maksud videonya. Waduh, BAK. Ada yang ngerti gak? Tata cara bagaimana menyelesaikan kasus hukum. Iya benar. Humum. Ya, saya tahu Mbak punya kamu itu apa. Apa namanya? Salah ketik. Tadi nggak ada suara ya? Oke. Iya, Mahkamah Agung memberikan solusi. Ayo, apa? Siapa lagi? Siapa lagi yang mau kasih pendapat? Ada, Mas Suyatna bilang ada Mbak Eli sekali yang apa? Yang sinyale tidak bagus. Ya, ya nggak apa-apa Mbak Elis, nggak apa-apa. Yang bisa aja. Bagaimana kita cara menggugat? Iya, contohnya, ketika Mas Suyatno divonis 10 bulan penjara karena melakukan pencurian sendal, maka Mas Suyatno bisa melakukan banding atau menggugat ya, menggugat ke pengadilan negeri yang paling pertama dulu. Ya kan? Oke. Okay. Ya, banding itu namanya. Kepuasan hukum dan mengajukan banding. Dan
yang terakhir itu akan diadili oleh Mahkamah Agung, kan? Begitu, kan? Syarat dan ketentuannya harus satu wilayah, iya. Artinya, kalau Mbak Lilis, alamat rumah kamu di mana, Mbak? Kabupaten apa atau kota apa? Kabupaten Demak. Jadi kalau kamu misalnya, Mbak, kalau misalnya kamu orang Demak, maka pergilah ke Pengadilan Negeri Demak. Jangan pergi ke Pengadilan Negeri Papua. Bisa. Bisa kamu pergi ke Pengadilan Negeri Papua. Atau mungkin Novita tadi dari Madiun. Dia pergi ke Jakarta. Tetapi kalau misalnya tadi Novita melakukan banding terus, banding ke tingkat, dari kan tingkat pertama kabupaten kota dulu. Setelah dari kabupaten kota, maka ke provinsi. Terus pergi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung itu adalah putusan terakhir. Jadi, Mahkamah Agung itu adanya di Jakarta. Terus contohnya gini. Kita mau menggugat perkara nih. Ada yang, kita mau menggugat perkara. Ada mungkin dia divonis 20 tahun penjara. Terus dia banding atau melakukan gugatan. Karena kan setiap orang berhak untuk mendapatkan pembelaan, kan? Mendapatkan pembelaan, terus dia pergi ke tingkat provinsi. Terus dia ditambahin 21 tahun. Bisa? Bisa. Terus dia tidak puas lagi, mungkin bisa jadi makin ditambahin di Jakarta, di Mahkamah Agung, bisa juga makin dikurangi begitu. Jadi setelah Mahkamah Agung, kemana lagi kita bisa mengadu? Hanya kepada Tuhan, ya kan? Itu dia yang terakhir. Teh-teh. Oke, ada pertanyaan nggak, Mas Suyatno? Ada pertanyaan kamu nggak, Mbak Anti? Ini sudah keluar dua, yang keluar nih siapa nih? Mbak Warminila, Rini, Lilis, Siti, Elis, Sri Desi. Belum ya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya. Ada jenis hukum menurut satu sasaran, menurut sasarannya yang ini. Silakan dibaca ini. Yang pertama, hukum satu golongan, yaitu hukum yang berlaku pada satu golongan tertentu. Contohnya, undang-undang perkawinan bagi yang memeluk agama Islam. Contohnya, kalau misalnya orang yang beragama Islam bercerai, maka mereka akan menggugat perceraian mereka kemana, Mbak? Yang beragama Islam. Kemana?
Ayo. Ke pengadilan? No. Pengadilan agama. Tetapi karena itu khusus untuk yang beragama Islam. Sementara pertanyaannya, bagaimana Pak kalau beragama Kristen atau Konghucu atau beragama yang di luar Muslim? Maka mereka akan pergi ke pengadilan negeri seperti yang dikatakan oleh Mas Suyatno. Begitu. Itu hukum satu golongan. Hukum semua golongan yang mengatur semua kepentingan tanpa terkecuali. Contoh, dilarang mencuri. Dilarang mencuri itu berguna untuk Suyatno, untuk Siti, untuk Anti. Semuanya kan sama. Semua golongan itu. Terus hukum menurut bentuknya, hukum tertulis tadi sudah kita bahas. Hukum tidak tertulis juga kita sudah bahas. Hukum menurut isinya. Hukum yang mengatur hubungan-hubungan yang mengatur kepentingan umum. Contohnya KUHP, hukum pidana, dan hukum tata negara. Hukum pidana, tahu nggak arti hukum pidana itu apa, Mbak? Tahu nggak? Hukum untuk mendapatkan pengadilan. Ya, biasanya itu dia hukum untuk kejahatan. Yang mengatur kejahatan. Kalau dia pidana, mengatur kejahatan. Kalau dia hukum perdata, mengatur perdata mengatur permasalahan privat atau pribadi. Contoh perkawinan, perceraian, apa namanya, harta gono gini gitu ya. Kan beda kan harta gono gini yang didapatkan oleh Mas Suyatno dan Siti. Beda juga hukum waris yang didapatkan oleh bukan hukum waris, harta warisan yang didapatkan oleh Lilis dengan Elis. Mungkin Elis anak pertama, Lilis anak ketiga. Sama enggak harta warisan yang mereka dapat? Tidak kan? Jadi itu namanya hukum privat. Hukum dagang juga termasuk, karena hukum dagang itu hanya mengatur antara hubungan pembeli dan penjual. Oke, pertanyaan saya, kalau kalian disuruh belajar hukum, kalian milih mana? Lebih fokus mempelajari hukum pidana atau hukum perdata? Kalau kalian disuruh untuk belajar hukum, tadi kan pidana kan mengatur kejahatan atau umum. Perdata mengatur permasalahan pribadi, contohnya perkawinan, perceraian. Mbak Siti, oke, saya buat polling ya di sini ya. Perdata. Pidana. Kalau Mbak Anti yang mana? Thank you.
Pidana, pidana yang belum. Oke. Jadi kalau kalian ber apa namanya? Sebentar. Kalau pidana biasanya itu dia akan menjadi hakim. Kalau perdata biasanya itu akan menjadi pengacara. Pengangguran banyak acara. Apa perbedaan hakim dan pengacara, Mbak? Ayo, saya mau tanya Mbak Elis nih. Elis Sunartini. Apa perbedaan hakim dan pengacara? Ayo. Oke, tidak ada yang jawab. Mbak Supriyanti deh. Atau Mbak Lilis. Mbak Anti. Atau mungkin Suyatno boleh. Semua boleh kasih pendapat. Kalau salah nanti saya perbaikin. Apa itu perbedaan antara hakim dan pengacara? Hakim mengadili, membantu menyelesaikan. Pengacara mendampingi. Kalau menurut Mbak Elis, hakim adalah pejabat pengadilan negara. Ya, kalau pengacara bukan pejabat ya. Wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Wawancara pengacaranya yang mana, Mbak? Mendampingi, oke, kurang benar. Pengacara membela. Oke, jadi kalau dia hakim adalah orang yang memutuskan perkara. Sedangkan pengacara, pengangguran banyak acara. Pengacara adalah orang yang membela terdakwa atau tersangka. Atau kuasa hukum. Karena tadi setiap manusia itu memiliki hak untuk membela diri. Tapi bayar pengacara itu mahal. Ya kan? Jadi gimana kalau tidak ada duitnya untuk membayar pengacara? Ya dia akan mengikuti prosedur yang diberikan oleh hakim. Saya benar. Iya, benar.
Semuanya benar. Oke. Sudah. Ada pertanyaannya? Oke. Jadi ya. Sudah? Yang belum mengumpul tugas kemarin siapa? Yang belum mengumpulkan tugas apa tentang pelajaran hari ini yang itu saya suruh. Sudah semua? Siapa? Wow, you got a job, man. Oke, enggak ada. Kalau tidak ada, bagaimana perasaan kalian hari ini belajar dengan saya? Menyenangkan atau tidak? Senang. Bohong nih. Seriusan nih. Nanti videonya, bukan nanti ya, besok besok bisa saya upload ya videonya ya, soalnya ini sudah malam. Harus tidur, tidur cepat-cepat. Kalian juga harus tidur cepat-cepat. Supaya besok kalian bisa bangun cepat. Mbak Siti ngantuk ya? Minum kopi dong. Kita udah mau selesai kok. Warius. Oke ya, jadi saya juga senang mengajar sama kalian. Terima kasih buat kehadirannya. Ini tidak usah diabsen ya, karena saya sudah ngabsen tadi. Tapi kalau mau dikirim silakan. Saya senang mengajar sama kalian. Kalau ngantuk silahkan minum kopi begitu ya. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Saya tinggal dulu ya. Besok tidak ada kelasnya. Besok tidak ada. Belum ngantuk saya. Tapi kan sudah jam 11 kan? Lagian pembelajarannya sudah habis. Tapi kalian juga tidak ada yang habis, kalian tidak ada juga yang bertanya. Ya kan? Oke, kalau tidak ada pertanyaannya, saya tutup di sini ya. Selamat malam. Selamat beristirahat, semoga istirahatnya bagus, terus mimpi indah. Selamat malam.
So, invent their own world.